Oke, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan mengklik video ini. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan review kepada kalian semua tutorial mengenai cara untuk live streaming pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia versus Malaysia yang disiarkan live di TVRI dan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Dan di sini aplikasi yang bakalan saya gunakan untuk live streaming itu bernama Indonesia TV Live atau Indonesia TV Pro. Teman-teman semua bisa download di Google Play Store aplikasinya. Akan saya siapkan linknya di kolom deskripsi. Oke, berikutnya bisa langsung buka aplikasi Indonesia TV Live seperti ini. Nah, untuk pertandingan sendiri akan disiarkan live di TVRI, TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Teman-teman semua bisa gunakan kedua stasiun TV ini untuk live streaming pertandingan antara Indonesia versus Malaysia di Gelora Bung Karno Jakarta kualifikasi Piala Dunia 2022. Nah, berikutnya teman-teman semua bisa langsung pilih TVRI Sport yang ini untuk menyaksikan live streamingnya. Maka di sini live streamingnya akan dimulai secara otomatis di aplikasi ini. Saya coba pause dulu. Nah jadi berhubung di sini live streamingnya itu belum dimulai, nanti akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat dan disiarkan live di TVRI Sport dan juga TVRI Nasional. Teman-teman semua bisa gunakan aplikasi ini untuk menyaksikan live streaming kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia versus Malaysia, guys. Nah, seperti ini kalian semua bisa langsung gunakan fitur di aplikasinya untuk menonton secara live. Seperti ini untuk bentuk dari tutorialnya. Oke, seperti itu untuk tutorial cara untuk live streaming Piala Dunia ataupun kualifikasi Piala Dunia 2022 di saluran TV TVRI Nasional ataupun TVRI Sport yang teman-teman bisa langsung saksikan di Android kalian dengan menggunakan aplikasi Indonesia TV Pro ataupun Indonesia Live TV ini. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan saya iri dengan ucapan wassalam.